Okay, so assalamualaikum, salam sejahtera semua kan. Sebelum tu, walaupun Zara punya orang kata subscriber tak banyak, tapi Zara nak ucapkan thank you so much kepada Zara punya followers baru, dan jangan lupa subscribe kepada kawan-kawan anda yang lain. Okay, so hari ni Zara nak share ataupun nak berkongsi cerita macam mana nak berniaga di waktu PKP ni. Kan, sebab saya sangat percaya kan, mungkin ada sebahagian ataupun segelintir yang belum ada business before ni, kan, sedang I think this situation ialah the right time untuk kata memulakan perniagaan ataupun untuk mencari side income, betul? Sebab mungkin ada setengah tu yang telah orang kata apa, dibuang kerja, dipecat, dikurangkan gaji ataupun start panik, perlu ada saving kan di waktu macam ni, dan mungkin sedang pun dan the best time untuk kata okey, apa bisnes aku nak start, betul tak, modal dan sebagainya lah. Mungkin waktu ni anda pun sedang mencari peluang, dan mungkin ada juga setengah bisnes yang rasa aku dah buat jual ni tapi waktu PKP ni tak boleh nak berniaga, contohlah kan. So apa yang aku nak buat ataupun adakah aku patut nak tukar bisnes? Okey, ini nasihat Zara. Dan Zara bukanlah antara kata orang yang layak untuk bercerita, tapi mungkin pengalaman Zara berniaga orang kata 9 tahun ni dalam kata bidang bisnes ni, mungkin nasihat ni boleh membantu serba sedikit kepada anda. Okey, antara kata kan, di waktu PKP ni the best time untuk kata anda memulakan bisnes, carilah apa sahaja perniagaan dengan kata kadar yang paling minima, which is jadilah dropship ataupun agent sahaja, dan menjual produk orang. Kan, sebab bila kita jadi agent dropship ni, kadar risiko memang 0.01%, because mungkin ada setengah company tu meletakkan minima, contoh RM50 untuk daftar sebagai member, ataupun start dengan kata free, kan. So that dengan kata hanya menjual menjadi agent produk orang, you just makan commission ataupun untung runcit. For me is okay, buat tu dulu. Kan, buat tu dulu, kan. Dan yang paling the best kan, cubalah berniaga dengan company yang sangat kukuh dan strong, bukanlah di waktu ni main sembrono je, sebab nanti anda akan berputih mata dan kecewa. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, di waktu sekarang ni, kan, lagi-lagi kata mungkin nak start tukar, mungkin you dah ada business tapi you rasakan okay, I rasa this is not my business, mungkin nak perlu ke saya nak tukar. For me bukan tukar, tapi kan you tambah lagi. Kan, maksudnya kalau before ni you start jual, let's say lah jual apa orang kata tudung ke, dan waktu ni orang mungkin kurang nak beli tudung, it's okay, cuba juga cari peluang bisnes kan, cari cuba peluang bisnes, sama juga jadilah agent ataupun dropship kepada company lain atau produk lain, kita panggil apa, jadi agent jutawan produk orang, jual je produk orang, kan. Sebab Zara pun ada juga agent yang bermula dengan kata zero, because this month Zara punya company buat zero cost untuk menjadi member kan, kan, sebagai kata member. Sebab before ni kalau dulu RM47, jadi ada juga my team yang start dengan RM47, tapi hari ni mampu memiliki income apa orang kata daripada RM100 setiap bulan, RM1,000, dan boleh jadi RM10,000. Sebab tu katakan pokok pangkal dia apa tau, memulakan, tak cuba tak tahu kan. Daripada kita duk baring je waktu PKP tu kan, melangot kan, nak fikir nak buat apa, nak buat apa kan. I think for me, cari je lah apa-apa business, yang paling penting kan, jadi agent dengan dropship dulu. Dan kalau lah kata yang menonton ni mungkin dengan mencari peluang bisnes dan mungkin nak menjadikan Zara tu sebagai kata guru anda ataupun mentor anda, Zara persilakan. Alright, rasa tu saja. Thank you so much. Bye-bye.